Thank you.
Thank you.
Oke teman-teman, ini sudah selesai kita bersihkan, kita cuci, kita colokin, dan juga kita solder bagian-bagian yang bocor-bocor. Ini kita masuk ke pemasangan teman-teman. Tapi sebelum kita memasang, ada baiknya kita harus memasang tebing kipasnya dulu ya. Ya, kita pasang dulu tebing kipasnya agar anginnya tuh nanti bisa ngumpul. Oke teman-teman. Ya, oke teman-teman, kini kita masang ke mobilnya ya. Mungkin teman bisa perhatikan, ini kita mau masang. Nah, radiatornya sudah selesai. Ika, oke teman-teman, ini radiator sudah kita pasang ya, ke mobilnya. Nah, di sini kita harus memasang kembali. Kami tadi tidak menampilkan pada saat kami membongkar ataupun membuka radiator ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ini ada cangkoannya, ini mobil jenis truk ya. Truk. Nah, setelah ini di bawah dia ada ya, coba perhatikan teman-teman. Ini di bawah ini ada, nah. Ini bautnya ada. Ya, teman-teman bisa lihat temannya. Ini bautnya di sini. Agak susah kelihatannya di sini teman-teman ya. Nah, di sini dia ada dua. Itu ada dua. Sebelah sana juga sama teman. Sebelah sana juga sama dia. Nah, dari ya, dari sini kita bisa lihat teman-teman. Itu ada dua ya. Ada dua di sini, di bawah sini. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini yang perlu. Jadi di sebelah kanan ada tiga bautnya, dua di bawah, satu di atas. Juga sebelah kiri gitu juga teman ya. Ya. Mungkin gitulah cara memasang kita biar kita nggak begitu rumit dan kita nggak begitu susah bongkar pasangnya. Oke teman-teman, kami akhiri video kami ini nih. Apabila bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman apabila video kami ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.